Nah, dulunya itu emang gimana ya waktu ceritain? Dulunya pernah sempat jaga warnet. Oh, jaga warnet. Jadi operator, ya operator warnet. Terus ya berapa lama ya? 5 tahun kalau nggak salah itu. Nah, warnetnya tutup kan karena zaman sekarang kan udah banyak orang main HP. Jadi warnetnya tutup, udah pindah ke ojol. Oh. Nah, motor udah motor sendiri. Waktu awal itu masih motor ini sih, masih motor sewaan. Anjir, masih sewa motor dulu. Serius, masih sewa. Waktu udah 2019 pasti ada hasil di YouTube, nah, udah bisa dapat motor. Anjir, matau hasil di YouTube-nya gede nih teman-teman nih. Jadi ada beberapa video Maxim yang endorse-nya dari mereka juga sih yang saya buat. Wih, di endorse Maxim Manado teman-teman. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor rambut gue paling jauh. Di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Sabar yang tunggur. Salam Garpu Sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam Garpu Sendok. Salam Gasender. Nah teman-teman, pada kali ini gue mau kolaps nih sama kolaps sama YouTuber teman-teman. YouTuber ojol. Ah, udah ada di thumbnail juga, lu pakai diterangin lu. Ini ada Bang Klakson Online, nama aslinya itu Bang Ridwan teman-teman. Bang Ridwan itu channel YouTube-nya Klakson Online yang ngebahas tentang perojolan juga teman-teman, dan dia lebih banyak bahasan tentang ojolnya karena dari berbagai macam aplikasi teman-teman. Nah, Klakson Online ini udah gede banget teman-teman. Channel itu subscribernya udah 32.000 teman-teman, sekitar 32.000 ya teman-teman. Nah, kayak gimana sih sebenarnya, siapa di balik Klakson Online ini? Langsung aja kita telepon teman-teman, karena gua nggak bisa menghadirkan orangnya langsung karena dia ada di Manado teman-teman. Nah, kita langsung aja teman-teman. Nih dia nih udah. Ah. Nah, ini kita telepon ya teman-teman ya. Wih deh. Bang Ridwan, apa kabar? Gimana? Alhamdulillah baik. Yoi, akhirnya kita ketemu juga nih via video call ya kak. Kita collab juga nih Bang Rin. Kenapa? Kedengeran gak suara saya? Kedengeran. Suara kedengeran kok, cuman emang agak sedikit ke bawah angin mungkin kali ya. Kedengeran. Nih gue pakai perekam kamera bawaan teman-teman ya, karena gue udah coba install di aplikasi. Itu agak susah teman-teman rekam kameranya. Nah nih, kita ngobrol-ngobrol langsung santai Bang eh, boleh ya? Boleh, kebetulan lagi di jalan, tapi ini kayaknya ribut dikit, gak apa-apa ya? Oh gak apa-apa, masih jelas suaranya, masih jelas. Yoi, ini dia teman-teman nih, Klakson Online, Bang Ridwan dari Klakson Online. Nah Bang, mau nanya nih Bang, gue dulu nanya gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yoi, ini Abang nih lagi ngebit di mana nih? Ini lagi di daerah Manado. Bentar ya, ini di jalan raya. Mungkin ya kalau orang Manado nih. Di kota Manadonya Bang? Iya di kota Manado. Wih di kota Manado. Kenapa? Lagi di pinggiran kota. Oh, lagi di pinggiran kotanya, sama kayak di Depok kali gitu ya Bang ya, kayak di Jakarta, di Pasar Minggu, Cilandak, itu kan pinggiran kota Jakartanya tuh. Iya. Nah, Bang Ridwan, gue mau nanya nih Bang nih. Bang Ridwan ini kan nge-YouTube tuh dari kapan sih sebenarnya nih? Awal YouTube-nya tuh tahun 2020 sih, pas kebetulan COVID. Wah, pas kebetulan COVID, sama teman-teman nih, Bang Ridwan nih pas kebetulan COVID ya, 2020 ya. Tapi waktu COVID itu kan kita nggak tahu mau ngapain, orderan sepi, ya, otak pikiran lah, cobalah vlog-vlog dikit-dikit. Lah, kebetulan ya keterusan deh.
Yo, terus rame sekarang. Sampai banyak bener nih subscribernya teman-teman nih. Nah, Bang, apa tadi gue mau nanya? Ya. Mau nanya apa ya? Bang, bentar dulu, Bang. Gue lagi ini kamera dulu ya bentar. Nih gue takut kagak kerekam nih. Kalau mau lihat nih teman-teman itu, bener kan? Tuh. Nah, ini gue sambil gue rekam vlog, Bang, ya enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, ini Bang, gue mau nanya lagi nih Bang nih. Lu sebenarnya aplikasi yang lu jalanin itu apaan sih Bang? Karena di YouTube lu banyak banget nih aplikasi nih. Ada Shopee, ada Grab, ada Gojek. Semuanya teman-teman, semua aplikator tuh didaftarin kali ya buat dia nih. Sampai Indraper, Maxim juga. Nah, sebenarnya nih yang utamanya yang lu jalanin itu apaan ini? Gue pengen tahu nih. Nah, gini nih. Awal ceritanya itu, tapi Bang kalau suara saya nggak jelas bilang ya. Iya. Nah, awal ceritanya itu saya tahun 2019 daftar Gojek. Daftar Gojek. Nah, itu kayak pertama kali terjun ke dunia ojol. Gojek ya, Gojek Goret apa Gojek Gokar nih, kan ada dua nih. Goret. Goret ya. Jadi daftarnya Gojek Goret ya, Goret. Terus awal daftar itu cuma ya karena emang kebutuhan ya. Jadi kita namanya ojek online itu enak kan kerjanya fleksibel. Terus lihat wah dunia jalanan ternyata gini tuh. Jadi, tapi waktu itu kan di waktu belum COVID penghasilannya masih gede ya. Jadi satu hari itu kalau mau paksa bisa dapat 600.000 sih. Hah? Satu hari. 600.000 di ya, di Goret, Goret. Goret, iya di Gojek. Waktu itu masih Gojek kan belum GoPartner. Anjir, ini pejuang juga nih teman-teman nih. 600.000 waktu sebelum COVID ya. Tapi 600.000 itu kita kerjanya hampir 24 jam. Jadi start jam 6 pagi, terus berhentinya jam 10 malam. Oh. Jam 10 malam, itu sudah tutup poin. Waktu itu poinnya kalau nggak salah 24 poin ya. Nah, terus lanjut sampai di... Lanjut. Kalau di orang Nado sini sih bilangnya paniki, bapak paniki, tapi kalau mungkin bahasanya ngalong ya. Jadi kita ngalong. Sampai pagi lagi. Jadi itu bisa dapat 600 sih. Nah, di situ keterusan. Wah, enak nih. Nah, tapi waktu pas kena COVID jadi kan orderan sepi. Iya. Muncul Maxim di Kota Manado. Nah, muncul Maxim kan si sepi. Ah, coba daftar lah Maxim. Nah, waktu daftar Maxim kepikiran sekaligus mau nge-vlog. Jadi nah muncullah itu video pertama tentang dunia ojek online, kalau nggak salah itu Maxim, itu tentang tutorial ojek online. Yoi, berarti Maxim nih ya awalnya nih, tentang tutorial Maxim tuh Bang. Nah, habis Maxim Indriver masuk, daftar Indriver, masuk lagi apa ya, Grab sebenarnya udah ada, tapi waktu itu kebetulan kan Grab persyaratannya harus ini kan, lengkap motornya itu harus pajaknya udah bayar, baru pakai SKJK. Nah, waktu itu kan persyaratannya itu nggak lengkap, tapi waktu udah ada Maxim penghasilan udah bagus, jadi ya daftar lah Grab. Motor udah masuk sendiri. Waktu awalnya itu masih motor ini sih, masih motor sewaan. Anjir, masih sewa motor dulu. Serius, masih sewa. Waktu udah 2019 pasti ada hasil di YouTube, nah, udah bisa dapat motor. Anjir, mantap hasil di YouTube-nya gede nih teman-teman nih. Wih, gila 32. Kalau mau ditanya aplikasi mana saya yang saya jalanin, saya juga bingung sih aplikasi mana ya. Karena tapi awal YouTube saya berkembang itu karena Maxim. Maxim. Awalnya tuh Maxim ya. Berkembangnya banyak viral tuh Maxim. Nah, terus sama dari manajer Maxim yang di Manado sini
apakah hubungnya juga tentang kerja sama. Jadi ada beberapa video Maxim yang endorse-nya dari mereka juga sih yang saya buat. Wih, di endorse Maxim Manado, teman-teman. Mantap. Yoi. Tapi itulah, kalau saya sih ibaratnya gini ya, Pak. Karena saya itu bukan pilih-pilih aplikasi, tapi saya mendukung ojek online. Jadi, maupun itu Maxim ataupun apa, tapi kalau aplikasinya jelek, ya saya bilang jelek. Jujur aja kalau di Maxim itu banyak orderan fiktif. Jadi ya itu yang saya nggak terlalu suka sih. Oh, banyak orderan fiktif juga, teman-teman. Maxim itu biasa di sana ramenya bawa apa sih, Bang? Pantat juga, Bang? Bawa orang? Iya, dia bawa orang, bawa barang, ada juga makanan. Oh, tapi waktu pandemi kemarin tuh lebih banyaknya bawa apa tuh, Bang? Kalau Maxim kemarin, Bang? Nah, waktu pandemi kemarin Maxim yang banyak. Gojek waktu itu berteriak-teriak, driver-driver teriak-teriak gitu. Mm-hmm. Jadi Maxim itu menaik waktu itu. Oh, enggak, orderannya kebanyakan bawa apa tuh Maxim, Bang? Kalau waktu pas pandemi kemarin? Kebanyakan Gorai. Tapi untuk Maxim kan sekarang sistemnya ada prioritas sama non-prioritas. Nah, kalau yang prioritas itu fokusnya kalau dapat Gorai itu paling banyak. Tapi yang non-prioritas, namanya non-prioritas ya. Jadi susah dapat Gorai ya. Oh, iya, paham. Jadi kalau sekarang ya non-prioritas kebanyakan mainnya food sih kalau saya. Food sama delivery. Mainnya food sama delivery ya. Nah, berarti kalau sekarang nih itu masih Maxim juga prioritasnya, Bang, utamanya? Enggak juga sih. Enggak, campur, tetap campur-campur juga ya? Jadi saya itu kan karena udah, apa ya, selang-seling ya, jadi satu minggu itu 3 aplikasi dijalanin. Satu minggu 3 aplikasi dijalanin? Iya, tapi ganti-ganti yang enggak bisa sekalian, sulit. Nah, kalau yang saya lihat juga nih, Bang, nih di Abang itu ada mobil nih. Nah, bawa mobil juga nih, Maxim Car, Go Car gitu juga ya, Bang? Maxim kan nama Indriver Car kalau nggak salah ya? Karena kan kalau daftar Go Car itu kita harus pakai SIM, apa, kayak nggak bisa sih satu akun dua kendaraan, nggak bisa. Ya, harus mutasi ya, harus mutasi salah satu ya. Harus mutasi. Tapi kalau driver sama Maxim kan bisa kan satu akun, bisa car sama motor sama mobil. Iya, benar. Indriver gue juga pernah juga, teman-teman. Asli gue waktu pandemi dulu tuh main Indriver juga, Bang. Indriver itu emang udah ada di Manado, teman-teman. Di Manado itu ramai Indriver dulu. Gue kan ada di grup Facebooknya tuh. Itu, wih, anak Manado bisa dapat segini nih, gitu. Gede-gede gitu di Manado. Itu gue ingat banget Manado, Bang. Gue bukan karena kolep sama lu nih. Gue zaman dulu 2020 tuh gue inget Indriver tuh ada di Manado tuh. Udah launching di Manado tuh pas pandemi. Iya gak, Bang? Iya benar. Jadi ada juga beberapa video yang tentang driver. Ya banyak juga sih, naik juga videonya itu. Jadi karena itu penghasilannya memang dulu bisa sampai 200.000 masih pagi tuh udah dapat driver. Ini 200.000. Kayaknya di Manado tuh jarang yang narik ojek online, Bang ya. Maksudnya kayaknya lebih banyak order daripada driver nih. Kalau di sini kan banyakkan drivernya nih. Di sana driver masih sedikit, Bang, atau gimana, Bang? Banyak sih driver, bentar ya. Ini kasih contoh aja, Bang, bentar. Kalau ini saya mau tampilkan kamera depan aja ya. Supaya Abang bisa lihat yang berapa banyak ojek online yang nanti. Bang, putus-putus, Bang. Wah, sempat putus, teman-teman. Ya, Bang, ya, udah nyambung lagi. Aman, udah nyambung lagi. Nah, jadi ini, Bang, buat kamera depan yang saya bisa lihat ya. Ojek online kalau mau dibilang, nggak tahu sih kalau seharusnya statistiknya harus dilihat dari data ya. Saya juga nggak tahu perbandingannya ojek driver di sini sama
driver di sana banyaknya gimana? Tapi kalau menurut saya di sini banyak juga sih. Banyak juga ya di sana ya berarti ya? Iya, lumayan. Nah, Bang, gue mau nanya Bang, kalau misalnya lu itu aslinya tuh sebelum kerja ojol tuh emang udah langsung kerja ojol apa gimana Bang? Apa ada kerjaan lain saat ini juga apa gimana Bang? Apa ini sampingan atau udah full di aspal atau gimana Bang? Gak apa-apa gue nanya-nanya dikit ya. Dulunya itu emang gimana ya waktu ceritain? Dulunya pernah sempat jaga warnet. Oh, jaga warnet. Operator warnet. Terus ya berapa lama ya? 5 tahun kalau nggak salah itu. Nah, warnetnya tutup kan karena zaman sekarang kan udah banyak orang main HP. Jadi warnetnya tutup. Udah pindah ke ojol. Oh, siap-siap. Itu tahun berapa ke ojol waktu Gojek kemarin? 2019 teman-teman. Nah, kalau sekarang full di ojol juga, Bang? Iya, full di ojol sama YouTube. Yoi. Coba ya gue penasaran, ini bingung, dia main mobil juga teman-teman. Main mobil juga kan, Abang kan? Iya, ada. Gini Bang, kalau saya sih orangnya lebih tertarik ke sistem ya. Jadi kan setiap ojek online itu sistemnya beda-beda kan. Driver, cara ambil orderannya beda. Terus Maxim, cara ambil orderannya beda. Gojek beda, Grab beda. Jadi saya lebih tertarik ke sistem sih. Karena saya juga ini lagi kuliah juga kan Bang. Kuliah teknik informatika. Jadi ya sekaligus belajar-belajar lah. Oh, sambil kuliah juga teman-teman. Masih kuliah juga nih sampai saat ini nih. Iya, tapi lagi cuti. Widih, mantap lagi cuti. Bang, masih muda-muda teman-teman ya. Bang Juple masih muda. Umur berapa Bang? Umur Bang? Tahun 92 Bang. Widih, 92 masih muda teman-teman. Gue malu gue. Aduh, udah tua gue teman-teman. Bang, nih sekarang gue mau nanya ini Bang, tentang Shopee Food Bang, Shopee Food. Nih Shopee Food, gimana? Akun masih hidup? Nggak ke suspend kan atau ke PM kan? Masih, halo. Ya, halo. Masih ada. Oh, masih ada. Masih dapat orderan kan, Bang? Tapi yang kemarin itu kan sempat dapat notifikasi tuh ya, yang kalau dalam waktu 7 hari kalau nggak dapat nggak ngambil orderan itu di nonaktif kan? Iya. Ya, jadi ambil kesempatan lah, ambil 3 orderan kalau nggak salah waktu. Oh, siap. Panjangin lagi, manjang akun ya. 3 orderan lah. Nah, nih. Nanti nih pada kali ini gue nanti mau ngebeat bareng nih. Ya Bang ya. Nanti kita jam berapa nih? Jam 11 kali Bang ya. Kita ngebeat bareng ya. Nanti lihat lah apa masih dapat orderan atau enggak. Tapi gimana ya? Riwayat perjalanan saya sih di sini. Bentar Bang. Ini gue tutup BA masih kedengeran enggak? Masih kedengeran. Bentar. Gue lihat dulu Shopee Food-nya. Ini belum sampai 100 orderan sih. Iya kagak apa-apa Bang, kan yang namanya Abang kan mainnya banyak gitu kan. Abang mainnya banyak, nggak wajar, nggak apa-apa. Yang penting kita nanti ini aja ya Pak, kita coba on beat bareng aja ya Bang di Manado, saya di Jakarta nih, Jakarta atau Depok nih Bang nih, kan wilayah saya kan ini ya nih apa antara Depok sama Jakarta. Nah oke deh. Nanti next vlog nih. Halo? Halo. Bang, suaranya kedengeran, cuman ininya, apa namanya? Videonya terjeda, Bang. Oh, terjeda ya? Oh, mungkin saya buka aplikasi. Iya, bisa jadi. Nah. Iya, mungkin pakai aplikasi satu lagi kalau nanti. Saya pakai handphone satu lagi nih jadinya nih. Ini apa namanya, buat orderannya ya enggak. Jadi ketemu sama Mas
daftar ke Shopee Food. Kemarin-kemarin gue penasaran ini Shopee Food nih, wah yang munculnya bukannya Bang Taung semua. Bukan gue semua. Gue bukan master bang, gue driver jarang narik. Aduh, gue juga ntar gue bukti deh, gue udah lama gak narik dan orderannya palingnya gak segacor dulu lah. Kayak gitu teman-teman. Bang, oke okay bang, ini vlog yang ini gue udahin dulu, nanti kita lanjut ke vlog yang ini bang ya. Kita narik bareng ya bang ya. Siap. Nah, yang mau penasaran sama YouTube-nya Klakson Online bisa subscribe langsung nih Klakson Online nih. Klakson Online. Nah, abangnya yang ini nih, Bang Ridwan. Oke, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe. Ha, ha, ha. Bang Ridwan, terima kasih, Bang. Nanti kita lanjut lagi nih, Bang ya. Oke, siap, Bang Bau. Oke, tetap bersabar dan bersyukur. Salam Garpu Sendok, salam Garsender. Ah, ah, ah.